Viral sob, seorang wanita nangis sambil merengek-rengek kepada emaknya meminta baju lebaran. Diketahui wanita tersebut meminta baju lebaran kepada emaknya dikarenakan dirinya tidak dibelikan dan hanya adiknya saja yang diberikan. Merasa dirinya dianaktirikan oleh seorang ibunya, wanita tersebut guling-guling nangis di tanah. Begini videonya. Dari mana duitku? Enggak ada duitku. Ini gila aku rasa sudah besar pun, bukan anak kecil lagi kau dah. Anehnya shop wanita tersebut bukan anak kecil tapi terlihat sudah dewasa. Entah, apakah wanita tersebut mengalami gangguan kejiwaan? Atau apa? Mimin juga tidak mengerti sob. Terlihat pula seorang ibu-ibu sedang berkumpul di depan rumahnya. Melihat tangisan anaknya yang sudah dewasa, ibu-ibu tersebut menghiraukan. Terlihat juga, ada salah satu ibu-ibu yang menggendong anak kecil, yang diduga adik dari perempuan yang nangis guling-guling di tanah itu. Melihat video viral tersebut, banyak dari warganet yang geleng-geleng kepala sob. Seandainya itu anak kecil memang sudah wajar, tapi ini sudah besar wele-wele, ujar netizen. Dari mana duitku? Enggak ada duitku. Ini gila aku rasa sudah besar pun, bukan anak kecil lagi kau dah. Belikanlah. Mama aku juga akan belikan, mama aku belikan itu. Enggak ada duitku.